siang Ibu, saya Kalanisa yang berada di sini. Saya akan melakukan senaman ke Ibu, apakah Ibu sedia? Saya pertama-tama melakukan keitaman kenapa? Saya itu menggunakan handphone. Saya itu menggunakan apron. Tidak terbaca. Semua pasien yang menggunakan sirup lagi. Ibu, apakah bagaimana dengan menu makan satu, Ibu? Pertama-tama, basuh wajah pasien menggunakan air hangat secara perlahan. Itu bagian tangan pasien dimulai dari tangan terjauh.
tanda tangan yang sebelahnya. Setelah kedua tangan selesai, saya itu membersihkan bagian dada pasien dari dada sampai ke perut pasien. Dikeringkan pasien juga. Setelah bagian dada selesai, selanjutnya bagian punggung pasien yang terjauh dari bidan. Ibu boleh menurut saya, Ibu. Berikan juga selanjutnya ke arah yang sebelahnya. Ibu boleh mereng ke sebelah ini, Ibu. Setelah bagian dada selesai, berikan baju pasien, baju bersih pada pasien. Dan turunkan selimut mandi. Bawa perut pasien. Bisa handuk. Handuk kesini pengetahuan baru. Langkah selanjutnya itu membersihkan bagian kaki pasien. Ibu, seperti saya. Nah,
meletakkan handuk di bawah kaki yang paling dalam ya. Dan lakukan hal yang sama ke kaki yang sebelah ini. Bagian kaki sudah selesai, tanyakan kepada pasien apakah bagian genital lainnya mau dibersihkan ibu, apakah bagian genital ini mau dibersihkan ibu. Oke, ibu kalau diangkat sedikit direntangkan. Berbekas sedikit bagian vagina, setelah itu bersihkan bagian mayora terjauh dari kita menggunakan satu kapas. Satu. Setelah itu bagian mayora dan menggunakan satu kapas. Dan dari vestibulum sampai ke anus. Selanjutnya, berikan pas. Setelah itu, ganti selimut mandi menggunakan selimut pasien. Posisikan kembali bantal di atas bawah pangkas ini. Setelah semua tindakan yang sudah dilakukan, beritahu kepada pasien kalau tindakan dilakukan sudah selesai. Ibu, saya sudah mengambil tubuhku, apakah ini masih segar? Apa ibu ada keluhan lain, ibu? Nah, jika sudah, kapan lagi ya saya akan menikah ibu?
Oke, nanti Bu, terima kasih. Jika sudah berbicara dengan pasien dan melakukan kontrol waktu untuk kegiatan selanjutnya, lepaskan langkah apa yang sudah dilakukan. Lepaskan handphone. Buang ke tempat sampah. Setelah itu, lepaskan apron. Bersihkan kembali alat yang sudah digunakan. Nah, langkah terakhir, cuci tangan.